amma ba'du fa'lam ayyuhan nas fa in ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat, jejak sahabat yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kembali kumpulkan kita di masjid yang mulia yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita seperti yang kita niatkan, bahwa kita kumpul pengen menuntut ilmu, pengen bersilaturahmi, pengen bertemu muka di antara kita untuk mendapatkan manfaat yang banyak insyaallah. Jamaah Allah muliakan, tak bisa sama pada bahasan ini berkait tentang kitab Fawaidul Fawaid, mengarah kepada perbedaan tauhid di dalam kehidupan manusia, bahwa setiap orang akan mengatasnamakan tauhid dalam hidupnya. Padahal kalau sudah kita bicara tauhid, kita bicara sesuatu yang azim. Karena Allah yang mengatakan wa ma lizzalimina min ansar, tidak akan pernah ada penolong buat orang yang tidak mentauhidkan Allah. Maknanya dia berbuat syirik. Cuma semua orang sudah mengatakan sudah bertauhid, tapi praktiknya tidak seperti itu. Apakah Allah yang salah kalau banyak doa dipanjatkan tak menjadi jawaban bagi orang yang berdoa? Makanya ulama mengumpulkan perbedaan tingkatan tauhid manusia ini ditulis oleh penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama menjelaskan tentang urgensinya menjaga tauhid, karena tauhid ini merupakan sesuatu yang paling halus, paling suci, paling bersih dan paling jernih. Tapi tauhid ini juga sensitif loh. Ia mudah sekali terkoyak, tercemar, ternodai oleh sedikit celah, sehingga mudah sekali rusak. Dia orang yang mengatakan kul huwallahu ahad, Allahu samad. Insyaallah ini ayat favorit lah. Nyaris 100% orang Islam apal ini ayat. Tapi banyak sekali orang yang dalam prakteknya ini dia tidak mengesakan Allah. Baru diuji dengan fitnah ekonomi, dukun yang bermunculan di permukaan. Baru dipertontonkan keburukan Cina komunis di Natuna, dukun yang pasang garda depan. Dia lupa wa man lizzalimina min ansar, tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Tipis lah. Musim batu, percaya batu. Musim bonsai, lihat kehokian bonsai. Banyak musim-musim di negeri kita ini yang membuat tipis tauhid kita. Turun hujan, dibenci cuaca, disalahkan Allah. Gara-gara hujan banjir, padahal Allah turunkan hujan bukan buat ngebanjirin manusia. Allah pengen manusia itu suci dengan hujan. Allah pengen hilang propaganda setan. Allah pengen bikin kuat hati kalian dengan hujan. Allah pengen kuat kaki kalian ketika hujan datang. Halilintar bergemuruh, geledek pun berbunyi. Kata Allah apa? Yusabbihu ra'at wal malaikatu min khifati. Tidak ada keburukannya. Cuma banyak manusia berubah fungsi ketika melihat fenomena alam ini, dia pertontonkan sesuatu yang salah. Dia berlindung di balik makhluk tersebut, terjebak dalam kesyirikan walaupun dia mengatakan kul huwallahu ahad. Samalah negeri kita ini kan kita bangga punya Pancasila. Dasar negeri kita yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, betul? Orang Indonesia tahulah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa siapa? Yang Esa siapa? Allah. Ini kalau dipraktekkan betul-betul ini Pancasila, dukun gak punya tempat di Indonesia. Karena negeri ini cuma nerima yang Esa itu Allah gitu loh. Yang lain agama ngikut.
Enggak usah pada kebawelan menawarkan diri untuk merusak akidah, karena kami berkeyakinan negeri kami itu ketuhanan yang Maha Esa, yang Esa ya cuma Allah. Harusnya sinyal dari orang terdahulu ini jadi sebuah panutan dalam hidup kita. Ini negeri Islam, cuma manajemennya belum Islami gitu loh. Masih banyak kekurangannya. Tugas kita untuk menegakkan sunnah. Agama mengajarkan untuk ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau enggak bisa merubah yang besar, merubah yang tanggung, paling enggak rubah diri dan keluarga kita. Kalau kompak kita menjaga diri dan keluarga, akan terbentuk komunitas generasi Rabbani, generasi yang mentauhidkan Allah. Ada saatnya nanti Allah muliakan kita kalau kita memuliakan diri dengan tauhid. Maksudnya begitu. Hati-hati, kemurnian tauhid bisa tercemar oleh pandangan yang selintas. Kadang-kadang kalau iman kurang bagus, gara-gara ngelihat sesuatu yang menakjubkan, bisa goncang tauhid dia. Apalagi banyak tontonan-tontonan yang merusak akidah, ya, menjadi sebuah dakwah dalam bentuk media sosial media. Orang merinding lihat bangkit dari kubur, orang merinding lihat setan dibikin filmnya, orang takut dikasih bayangan-bayangan sesuatu yang Islam nggak pernah apa izinkan untuk mengabarkan hal-hal yang memang Nabi tidak ajarkan. Cuma karena kita menonton sesuatu yang enggak baik, akhirnya kita ngayalin yang enggak baik. Ini terjadi bukan tidak. Makanya hati-hati sekali. Penting banget menekankan tauhid. Setiap orang Islam perlu tahu bahwa tauhid itu terbentuk dengan tiga: rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Agar semuanya tahu mengesakan Allah dengan perbuatannya. Setiap orang yang mengaku hamba Allah harus punya alasan bahwa dia bagian dari rububiyahnya Allah. Dia makhluk yang tercipta, dia makhluk yang dicukupi, dia makhluk yang dijadikan mulia dengan penciptaannya. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakaba. Allah sindir manusia, eh manusia, apa yang bikin kamu enggan beribadah? Lawang semuanya Allah kasih sama kamu. Bentuk tubuhmu, fisikmu enak dilihat, sempurna, adil yang Allah ciptakan. Sampai Nabi mengatakan adlun fiya qada. Adil semua takdirmu ya Allah, kita revisi pun tak ada kekurangan di dalamnya. Karena memang Allah enggak mungkin berbuat salah, Allah enggak mungkin berbuat zalim, cuma kita enggak paham. Harusnya pemahaman kita tentang rububiyah, penetapan tentang asma wa sifat, ini yang menguatkan uluhiyah kita. Tidak layak kita mendua hati dalam beribadah. Cuma Allah sudah kasih bayangan. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Ada sebagian manusia, kata Allah, yang mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah. Dia Islam cuma menuhankan yang lain. Iya. Dia bertuhankan Allah, iya. Dia tahu Allah baik, cuma nerima yang baik. Dia muslim loh Ustaz. Cuma dia halalkan riba, dia halalkan sesuatu yang haram. Hidupnya selalu syubhat dan haram, cuma ngayal mulia dengan kemuliaan Allah yang janjikan. Ini kan enggak mungkin. Makanya Allah bilang, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang yang beriman akan betul-betul asyaddu hubban lillah. Lebih mencintai Allah ketimbang lainnya. Makanya stabilisasi iman penting nih. Ya. Yeah. Jadi kalau iman tauhid ini gampang terkoyak, yang mesti distabilkan tuh iman. Iman bisa stabil kalau rutin berbuat baik, yazidu bitta'ah. Wa yanqusu bil maksiat. Tahan, paling enggak minimalisir maksiat. Kan Anda beriman, Anda bermaksiat namanya talbis. Kalau sudah iman dan maksiat berkolaborasi namanya talbis. Allah mengatakan harusnya walam yalbisu imanahum bizulmin, harusnya tidak ada kolaborasi iman dengan kezaliman. Janji Allah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, harusnya tenang jiwanya, gampang dapat hidayah. Cuma karena dia campur antara baik dengan buruk, walaupun dia sudah tahu, tetap enggak tenang jiwanya.
Sholat pun enggak mendatangkan hidayah, sholat enggak tanha anil faksa wal munkar, belajar pun enggak membuat dia berbeda dengan orang bodoh. Padahal Allah mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tetap enggak ngaruh. Tidak pengaruh. Ini yang betul Allah apa dia? Kenyataannya memang enggak pengaruh, Ustaz. Apa Allah yang salah? Bukan, Anda yang tidak paham. Mana mungkin Allah berdusta? Wa'dallahu haq, janji Allah itu pasti. Maka penting sekali memahami urgensi tauhid. Saya mengatakan ketika dijelaskan tentang tauhid dan dosa, yang sering sekali orang yang bertauhid ini berbuat dosa di kacamata manusia, harusnya tidak. Kok bisa tadinya? Ini beliau mengatakan bahwa orang yang bertauhid dengan betul ini diibaratkan dia seperti orang yang apa, seperti air yang besar yang apa, mengisi sebuah tempat. Saking besarnya air tersebut, kalaupun terjadi noktah nyaris hilang terbawa gelombang. Kalau tauhidnya betul, ya artinya orang pasti berbuat salah, enggak ada yang enggak berbuat salah. Cuma karena kebenaran mendominasi dia, kesalahannya tertutup. Ya, sama dengan ketika apa ya, Allah sebutkan malaikat ketika diperintahkan bersujud. Idh qala rabbukum lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat bersujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Saat itu Allah perintahkan malaikat, iblis di dalam situ. Kalau iblis mau ikut sujud, masuk kategori malaikat. Cuma karena malaikat doang yang mau sujud, yang enggak namanya iblis. Lihat. Kadang-kadang kalau kita ini terdominasi dengan kebaikan, buruknya kita hilang karena banyaknya kebaikan. Cuma ya mau bilang apa, tetap yang namanya nokta hitam itu akan tampak di tengah busa putih. Ini yang dimaksud. Andai kita tahu bahwa yang namanya tauhid dan dosa ini, kalau si pelaku tauhid bukan orang yang maksum, dosa akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau dia tidak menegakkan tauhid, yang ada terkolaborasi tauhid dengan dosa, dan dia enggak berusaha untuk menghilangkannya, yang ada tauhid yang hilang. Talbisul haqqo bil batil, taktumun al-haq wa antum ta'lamun. Kalian mengkolaborasikan antara kebaikan dengan kemaksiatan, resikonya apa? Taktumun al-haq wa antum ta'lamun. Yang hak ini akan ngalah dan kau menyaksikan betul. Loh kok bisa? Iya, karena hukum asalnya Allah baik, cuma nerima yang baik. Kamu berbuat baik dengan talbis yang enggak sampai ke Allah. Andai kamu mau berusaha menghilangkan keburukan dan tetap berbuat baik, Allah terima. Cuma mau bilang apa? Kamu sengaja mengkolaborasi. Allah sudah mengatakan, banyak sekali hadis yang sudah disampaikan. Ketika Allah mengatakan, ya ibadi, lau dunubuka anana sama, atani la tusriku bi syai'an, la taituka magfiratan mislaha, kata Allah. Kan bahasa Allah, ya ibadi, duhai hambaku, kata Allah. Berarti Allah bilang hamba di orang yang beribadah dong. Lau ataitani bikirabil ardi khataya, kalau kau mendatangiku membawa dosa seluas langit dan bumi. Allah juga tahu ini hambaku yang berbuat baik, dia beribadah, pasti dia berbuat dosa. Aku tahu, aku ciptakan manusia pasti berbuat dosa. Pun pernah disampaikan, Nabi pernah bersabda, idlam tudnibu la zahaballahu bikum. Kata Rasul ketika menyampaikan hadis qudsi, idlam tudnibu la zahaballahu bikum. Nabi mengatakan, kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, Allah musnahkan kalian semua. Karena Allah ciptakan manusia pasti berbuat dosa. Beliau pun mengatakan, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti punya dosa. Iya, iya betul sekali. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Kata Allah, lau ataitani bikurabil ardi khataya summa latusriku bisayan la ataituka maghfiratan mislah.
andai hambaku membawa dosa berjumpa denganku, dosa yang seluas langit dan bumi, tapi dia mentauhidkanku, dia tidak berbuat syirik, kan ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang dia lakukan. Itu faedah tauhid. Cuma yang terjadi tidak, dia orang yang enjoy dengan kemaksiatan, dia enggak berbenah diri, dia talbis, dia campur antara baik dengan buruk, yang enggak akan pernah bisa air bercampur dengan minyak. Manalah mungkin tauhid bercampur dengan dosa? Tidak mungkin. Makanya ulama sering mengatakan urgensinya ini harus dikedepankan untuk menjaga tauhid, paling tidak mentasbiah atau mentarbiah. Jangan sampai kita enggak pernah merevisi iman kita ini. Mulai bermuhasabah diri, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum dihisab sama Allah. Karena kelihatannya mirip, tetap beda. Tak bisa sama sampai kapan juga. Boleh jadi Tuhannya sama, ibadahnya sama, di masjid yang sama, bersama imam yang sama, dengan bacaan yang sama, selesai di waktu yang sama, hasilnya berbeda. Tetap tidak bisa sama, enggak bisa. Kamu yang tahu, kamu yang mengerti bagaimana tauhidmu kepada Allah. Hari ini kamu yakin enggak? Jangan-jangan kamu orang yang berbuat syirik, baik syirik besar maupun kecil atau khafi. Kamu orang yang menuhankan dirimu atau menuhankan sesuatu selain Allah. Maka kalau kamu biasa seperti itu, namanya talbis. Ibadah apapun yang kau lakukan enggak ngefek. Sholat tanha anil faksa wal munkar, harusnya enggak berbuat keji dan munkar dengan sholat, malah jadi kolektor dosa. Kalau dibilang sedekah memang rutin, Seth. Cuma kok enggak ngefek sama dia. Berbakti sama orang tua dirutinkan, tapi lihat tetap aja maksiat dianggap lumrah dan biasa. Oh, terjadi, dia perlu merevisi. Kalau dia enggak revisi, dia yang dirugikan. Dia yang akan dirugikan. Dia memaksimalkan. Dia pegang janji Allah bahwa Allah tidak akan pernah tolong orang yang berbuat syirik. Maka kewajiban dia mentauhidkan Allah. Karena kalau doa kan tinggal dibaca, ibadah tinggal dilakukan. Orang merasakan nikmatnya ibadah, dia akan memaksimalkan. Bahkan Allah berharap sekali, kullu amal ibni Adam lahu, kata Allah, seluruh ibadah anak Adam untuk dirinya sendiri. Makanya sampai dikatakan wasta'inu bisabri wassalah, kamu tuh minta tolong ke Allah dengan sabar dan sholat. Kalau kamu sabar, kamu sholat, Allah tolong kamu. Buat Allah gak ada yang gak mungkin. Gak usah takut. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Gak usah takut, musuh persenjataannya lebih canggih, jumlahnya lebih banyak. Dari dulu memang begitu kondisinya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar, izin. Yang perlu didatangi apa? Izinnya Allah. Izin Allah itu namanya pertolongan. Pertolongan Allah yang mengatakan wa ma li zalimina min ansor tadi, enggak mungkin datang pertolongan kecuali orang yang mentauhidkan Allah. Bagaimana caranya, Ustaz? Ayo revisi. Jangan dukun yang muncul di permukaan. Jangan. Ini mau bilang apa kondisinya seperti ini, Ustaz? Ini zaman bebas, Ustaz. Orang bebas ngomong. Ini sosial media menjadi sebuah alat bantu kerusakan. Iya. Bingung, Ustaz? Enggak usah bingung. Kalau sudah kenyataan kayak begini, kembali ke hukum asal saja. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari yang namanya neraka. Efek-efek buruknya ini dijaga semuanya. Masya Allah. Maka mulai dia memahami tentang manfaat tauhid, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Kalau akhirat jelaslah, kita bicara iman, bicara tauhid nanti ini, orang yang sebesar biji sawi pun ada iman dalam dirinya, ini penyebab dia masuk surga. Nah, kan kita pengen ngomong dunia dulu sebelum ngomong akhirat, kan?
Karena apa sih yang Nabi enggak ajarkan, semua Nabi sudah ajarkan, betul? Kita jangan terkecoh nih dengan kondisi yang ada. Jangan khawatir, Anda mau kena musibah, enggak kena musibah, yang namanya sholat wajib. Anda mau susah, mau senang, yang namanya sholat wajib. Anda mau sakit, mau sembuh, yang namanya sholat wajib. Apapun kondisi Anda, syariat wajib buat orang yang mukallaf. Jangan berubah fungsi. Ini syariat enggak mendatangkan kesulitan. Siapapun mampu melakukannya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, asal kalian tahu, tauhid itu tempat berlindung. Baik orang yang berbuat syirik maupun orang yang menolak kesyirikan, asal dia mau bertauhid, Allah tolong. Antum bisa lihat di surat Al-Ankabut ayat 65. Ada ayat yang mengatakan fa idza raqibu fil fur da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dulu ada orang-orang kafir Quraisy musyrikin. Mereka menyelamatkan diri naik kapal laut. Biasa perang di atas gurun Sahara, sekarang mereka fil fuluk, ada di atas perahu. Yang sudah merasakan naik perahu tahu dah, kalau yang namanya perahu itu kan goyang-goyang di atas laut, pinggiran lautnya nggak kelihatan di tengah laut itu. Kalau gurun Sahara masih ada batas darat lah, kalau laut ini kita agak bingung nih karena air. Berenang di kolam renang, pojokan keramik masih kelihatan. Sejauh-jauhnya pojokan keramik masih kelihatan, masih bisa kita kejar lah. Kalau laut, pojokannya sebelah mana? Ini orang dibikin takut ini. Maka kata Allah, fa idza raqibu fil fuluk. Maka ketika mereka naik kapal laut, da'allaha mukhlisina lahuddin, tentu mereka takut. Dan ketika takut, da'allah, mereka memohon kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas. Dibikin takut dulu sama Allah, sehingga dia betul-betul berdoa. Antum kebayang deh, ini udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, lawang laut. Kalau kapal sekarang, kapal feri, kelihatan mewah. Kapal dulu kan innalillah, ini kan gimana ombak sama angin. Tawakal, kompas belum kayak sekarang, patokannya kan bintang. Nah kalau siang lihat apa dia? Nungguin malam baru bisa jalan. Itu pun kalau anginnya bersahabat. Waduh, kembang kempes nyalinya. Udah begini, da'allaha mukhlisina lahuddin. Dia mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Lucunya kata Allah, falamman najahum ilal barri idahum yusrikun. Tapi ketika ditolong karena dia mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah, sampai di darat dia gulang lagi berbuat syirik. Ini manusia nih, lakenut, ingkar. Pengen punya jabatan, dia pepet ustaz, dia kumpul semua di masjid musholah. Kalau milih saya, ini karpet gelar, digelar karpet, enggak kepilih gulung lagi. Dia lobi Tuhan ini. Gimana caranya? Pokoknya ini kita dapat kebaikan lah. Karena al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Makanya kata Ibnu Qayyim itu sifat manusia kayak di Al-Fajr 15-16 itu. Saya pernah sampaikan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qaddara 'ali rizquhu fa yaqulu rabbi ahana. Ya sifat manusia begitu. Kalau lagi gampang dia bilang rabbi akraman, Allah memuliakan dirinya. Giliran rabbi ahana, kadang merasakan kesulitan, acap kali dia cibir Tuhan. Karakter manusia. Falamma najahum ilal barri, ketika ku selamatkan dia ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Ya beliau sih hanya mengatakan orang musyrik saja kalau mau bertauhid Allah tolong. Apalagi orang yang jelas Islam. Orang yang jelas Islam harusnya kita yakin ada Allah.
Duh, Ustaz, kita bakal mati berjamaah di Indonesia nih, Ustaz. Komunis nguasain kita, Ustaz. Kita bakal dibantai, Ustaz. Ini orang enggak punya nyali ya. Dia lupa fatirus samawati wal ard, Allah yang ciptakan langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ini bumi Allah yang ciptakan, ada makhluk yang bernama manusia berbuat kufur, berbuat syirik di bumi yang Allah ciptakan. Emang Allah mau diam aja? Sampai saya ngomong dari kemarin, saya bilang beberapa kajian, saya mah kalau ngeliat akuarium ada ikan cupang petang-tang peteng-teng beting-ting petang-teng, saya bilang ini cupang belagu banget sih di akuarium. Sama sama orang-orang komunis dan yang berteman dengan komunis di bumi Allah dihalalkan yang diharamkan, susah ikan cupang. Ini kan kalau air dibuang dia mau napas di mana? Allah bisa perintahkan makhluknya untuk murka. Hei sungai meluap, banjir bandang. Kata yang di atas gunung, salah sih lo bikin rumah pinggir sungai, longsor. Dia pikir selamat di gunung. Ada yang nonton di rumah di gedung, dia bilang mendingan kita di gedung aman, rontok. Gunung gedung rontok noh di Roblong Jakarta. Enggak tahu apa, coba lihat. Hey, kalau yang namanya musibah Allah yang atur. Bima kasabat aydikum, ulah tanganmu sendiri. Sekarang yang terjadi kan seperti itu. Bagaimana Allah tidak hancurkan kalian sebagai bentuk pelajaran? Lawang syirik dianggap biasa, dukun dibilang orang pinter, yang namanya bid'ah jadi sebuah rutinitas mingguan, bulanan, tahunan, bahkan gak tanggung-tanggung bid'ah pakai baliho mengajak berbuat bid'ah berjamaah, padahal nabinya mengatakan kullu bid'ah dolalah. Betul? Yang bilang bid'ah dolalah siapa? Rasul. Ulama juga paham, malah ngajak bid'ah berjamaah. Mari kita berlakukan perayaan bid'ah, mudah-mudahan dengan perayaan bid'ah ini Allah muliakan negeri kita, amin. Enggak ada kajian tauhid sunnah pakai baliho, enggak kelihatan di Bandung, pojokan mana coba, enggak ada. Kalau mau iklan rokok no, di pertigaan katanya negeri Islam, kota Islam, mana ajakan islaminya, tidak ada. Generasi bangsa betul-betul digiles, digulung dengan keadaan. Jangan salahkan Tuhan kalau perintahkan alam untuk buruk ya. Allah ciptakan bumi ini untuk orang berbuat baik. Menjadi ayat yang tersirat, jadi ulil albab. Ini tidak terkecoh. Gimana rakyat mau baik kalau yang dilihat buruk, yang didengar buruk? Susah kita perintahkan dia berbuat baik. Lawang rutinitasnya melihat yang buruk, mendengar yang buruk, kan hatinya buruk. Yang keluar pasti buruk. Ngasih orang tua 20 ribu satu hari, sebulan 600 ribu gak pernah, mendingan dibakar rokok. Betul? Untung ada yang ngebakar, ada ngepep. Ngepep kan kenal pot motor sama. Heran, daripada ngasih orang tua mendingan beli penyakit. Semua heran gak mudah. Ini banyak orang yang ngayal baik dengan cara yang haram. Itu terjadi, bukan tidak. Lihat, lihat, lihat. Mereka terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan, lihat. Mereka enggak paham manfaat tauhid di dunia. Padahal Allah janjikan kemudian buat orang yang mau bertauhid. Contoh yang paling gampang saja. Orang berbuat syirik saja, kalau dia takut dan dia mentauhidkan Allah, Allah selamatkan. Walaupun dia akan mengulang syiriknya. Orang beriman tidak boleh seperti itu. Harusnya dia pertahankan tauhid. Sekali la ilaha illallah, sampai mati pun la ilaha. Sekali mengatakan la ilaha illallah, sampai kapan pun la ilaha illallah. Sekali prinsip dasar negeri ini ketuhanan yang Maha Esa, sampai kapan pun yang Esa itu cuma Allah. Sekali lam yalid walam yulad, sampai kapanpun enggak menerima keyakinan yang lain. Sekali mengatakan wala ana abidum ma'abadum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin, sampai kapanpun seperti itu. Ini akidah tidak tergoyangkan sama sekali.
ditawari dunia seindah apapun, maaf, dunia mataul gurur, dunia mataul gurur. Enggak terkecoh, enggak bisa. Udah cukup saya berbuat maksiat kecil, itu besar ukurannya. Dia pegang akidah, dia betul-betul memaksimalkan, karena dia tahu tauhid ini jalan keselamatan. Gimana mau selamat tanpa mengesakan Allah? Jadi sama seperti orang ngayal pengen berkah ekonominya tapi dengan cara makan riba, ya enggak bisa, Pak. Udah jangan ngajak ngayal sukses negeri dengan riba, enggak akan pernah bisa. Jangan mengayal maju ke depan dengan berteman sama komunis, enggak akan pernah ada kebaikannya sama sekali. Saatnya kita menegakkan syariah di bumi, Allah menjanjikan kebaikan. Allah muliakan manusia dengan tauhid. Makanya ditegaskan sama ulama, sekali orang bertauhid dia akan pertahankan tauhid tersebut, karena tauhid jalan keselamatan. Masya Allah. Kita lanjutkan pada isan nanti. Ya, semoga manfaat. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang. Alhamdulillah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sahabat-sahabat, jejak sahabat yang Allah muliakan, dunia dan akhirat. Sedikit kita lanjutkan bahasan kita, kemudian kita bisa berdialog santai tentang kajian ini yang mudah-mudahan bisa memicu kita untuk bisa mempertahankan tauhid kita kepada Allah. Karena tauhid inilah yang menjadi alasan Allah akan tolong hambanya, dan tauhid inilah yang betul-betul Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, bahkan bisa tolong orang musyrik manakala dalam ketakutan dia mengesakan Allah. Ya, yang sampaikan tadi di surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin falamman najam ila al-barri idahum yusyrik. Cuma bedanya mereka itu kalau sudah tertolong mereka berbuat syirik, kayak orang-orang munafik. Ya. Kalau memang lagi ada urusan penting dia minta sama Allah, tertolong sudah dia lupakan Allah. Orang Islam tidak. Dia tahu sekali bahwa alasan Allah tolong manusia karena tauhid. Bukankah semua orang mengatakan Allahus Samad, Allah tempat bergantung? Bahkan Nabi mengatakan bahwa wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'a ajmilu fi talab. Semua yang baik yang kamu inginkan adanya di sisi Allah, yang tak mungkin kau dapatkan kecuali kau mentaati Allah. Ajmilu fi talab, perbagus cara meminta. Harusnya seperti itu. Maka Allahus Samad ayat pertamanya kul huwallahu ahad, esakan Allah baru kau minta. Beribadah dulu baru kau minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alasan inilah yang Allah bantu kita. Nanti kesannya sama. Karena di negeri kita juga pelaku syirik, pelaku pemelencengan akidah dan syariat kepada Nabi Muhammad juga orang sholat. Kumpul di masjid sama, Qurannya sama. Merayakan ritualnya pun di waktu yang sama. Sama, cuma tidak sama. Tidak bisa sama, karena kita bicara tauhid. Inilah yang penting sekali untuk ditekankan sekali, bagaimana kita menegakkan la ilaha illallah. Makanya dikumpulkan tentang rukun dan syarat la ilaha illallah. Ada nafi, ada isbat. Ini rukun. Hilangkan Tuhan, tetapkan hanya Allah. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan bicara ibadah yang benar, bicara contoh. Karena Allah rekomendasi Nabi. Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada suri teladan yang terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tugas kita sebagai hamba mencontoh Rasul. Ini enggak, malah yang Nabi enggak lakukan dibikin iklan, diajak manusia berbuat sesuatu yang Nabi enggak contohkan.
Masya Allah, berapa banyak orang yang melakukan seperti itu. Dia lakukan sebuah ritual yang Nabi tidak ajarkan. Sementara Allah yang mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau nanti kalian mengemas cinta kepada Allah, katakan Muhammad, tidak ada ibadah kecuali mencontoh dirimu. Dia berbuat ibadah tanpa contoh. Diajak manusia buat melakukan bersama-sama. Ayo, Nabi enggak contohkan tapi bagus deh. Biarin dah nabi-nabi kita-kita dah. Subhanallah. Kebayang tidak tuh? Tak bisa sama. Sampai kapanpun tidak bisa sama. Nah, untuk menyamakan persepsinya, tauhidkan Allah dengan cara yang betul. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Fadhal sekali. Langsung kita langsung menuju ke sesi tanya jawab. Sebelumnya akan berikan. Nah, bagi ikhwan yang bertanya, kami sediakan mic di bagian kiri dari arah mimbar atau bagian kanan dari arah pintu masuk ya. Bisa langsung menuju ke sana apabila nanti anda pilih untuk bertanya. Tapi untuk pengawal besar, ya. Karena yang hadir hari ini itu tidak hanya orang-orang dewasa. Iya. Tapi juga ada anak kecil yang hadir di sini. Dan di belakang sudah bersama dengan panitia, ya, salah satu anak yang hadir pada malam hari ini akan bertanya kepada Ustaz. Oh, masya Allah. Nih, kita akan langsung berkenalan dengan adik kita di belakang sana. Assalamualaikum. Namanya siapa? Rahasia. Ya udah. Iya. Mau tanya apa? Oh, berarti enggak juga enggak rahasia nih, apa nih? Apa sayang apa coba sini. Atau kamu kemari deh sini ke Tusa deh sini. Kalau di depan tuh banyak hadiah ada di sini. Ini bapaknya apa? Ini rahasianya apa sih? Hadiah. Entah dulu, nanya dulu min hadiah aja jembro. Apa pertanyaannya? Hadiah aja. Boleh Ustaz tanya gak sama kamu? Siapa sih yang disembah sama orang Islam? Orang Islam. Orang Islam menyembah Tuhan yang namanya siapa? Allah. Masya Allah. Nabi yang disayang sama Allah yang kita ikutin siapa namanya? Muhammad. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ini PR buat orang tuanya. Tapi kamu udah bener pinter ya. Yang disembah sama orang Islam namanya Allah ya. Masya Allah. Kasih hadiahnya deh. Ada hadiahnya gak? Sini. Ada hadiahnya gak? Buat ada namanya ya? Oh, Masya Allah. Mana hadiahnya? Rahasia juga hadiahnya gak? Ada. Masya Allah. Kamu dikasih topi. Mau gak? Mau nih. Pakai deh ya. Subhanallah. Bilang apa?
Oh, Masya Allah. Ya. Sama gantungan kunci buat motor papa ya. Ya, syukur ya sayang ya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Boleh langsung kebetulan ada yang bertanya, boleh? Silakan, mungkin ada yang disampaikan nggak dipahami, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Antum berusaha mendakwahkan keluarga, orang tua maupun saudara antum ya. Akhi fillah, uslubud dakwahnya Rasul itu lebih kepada musahabah. Dimana banyak sekali teknik dakwah Nabi ini lebih kepada contoh fi'liyah, mempertontonkan kepiawaian dalam beragama, sehingga dia tertarik untuk bertanya. Karena biar bagaimana dalam dakwah ini kita perlu jadi orang yang dinanti, sehingga orang yang menanti itu akan siap mendengar orang yang dinanti gitu. Apalagi yang namanya orang tua, Islam tawarkan persahabatan. Kata Quran kan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabat. Tetap bicara dakwah, bicara ilmiah. Karena kita akan bicara tentang firman Allah, tentang sabda Rasul dan pemahaman para sahabat. Yang insyaallah allamakum nabiyukum kullasyai' hatta al-khira'. Yang insyaallah semua nabi telah ajarkan, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Apalagi bicara akidah ya, bicara prinsip dalam hidup, bicara ritual ibadah, nabi ajarkan. Nah, ini pentingnya kita membiasakan ilmiah. Ya, jadi kita jangan malah mengedepankan adat dan tradisi. Emang sulitnya di negeri kita ini kan adat yang dikedepankan. Perkembangan Islam di Eropa itu pesat sekali loh. Ketika ada fitnah tentang fobia Islam, mereka cari tahu tentang Islam, malah masuk Islam. Sampai di negeri kita, kita sampaikan, bu, tolong bu, ibu pakai kerudung panjang. Kenapa, Ustaz? Allah yang nyuruh. Kata Allah, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Kerudung menutup juyub, Allah yang bilang, dada. Saya pernah dengar, Ustaz, tapi ini Indonesia, Ustaz, nggak bisa begitu. Jadi, karena adat kami bukan begitu. Ya, tapi kan Allah perintahkan. Iya, paham. Cuma, ini Indonesia, Ustaz. Jadi, seakan-akan rahmatan lil alamin ini Indonesia nggak bagian dari alam, gitu loh. Hukum nggak boleh masuk kemari. Laki-laki pegang prinsip mengikuti Rasul.
Nabi perintahkan tipiskan kumis, biarkan janggut, enggak digaji dong. Enggak bisa, Tad. Kondisinya seperti itu karena kita enggak ilmiah. Padahal kalau kita mau sedikit aja ilmiah, apapun ibadah kalau ada perintah, ada contohnya, perintah Allah dan contoh Rasulnya, ya konsekuensinya cuma satu, sami'na wa ata'na. Jangan ditentang dengan adat. Cuma itu bisa didakwahkan dengan persahabatan. Makanya saran saya sih sama antum, bertemanlah dengan orang tua kamu. Nah, kalau sudah pakai bahasa pertemanan, itu akan menyiapkan maklum yang banyak antar teman itu. Lihat waktu yang asik, di saat yang enak, penampilan yang rapi, momen yang tepat, sampai dakwah insyaallah ya. Semoga diberikan kemampuan insyaallah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Tayyib. Waalaikumsalam. Ya. Ini ada kita kan diajarkan senjata utama kita itu doa. Iya. Mungkin bahasanya bukan mengancam Tuhan ya, karena nggak ada pilihan lain, antum bicara pakai bahasa mengancam gitu loh. Karena dua jawaban iya atau tidak gitu loh. Ada dua nabi yang mengatakan innam yakun bika alaya ghadabun falaubali walakin afiat ka usauli. Ya, asal jangan engkau yang murka ya Allah, aku nggak peduli dengan orang menyakiti diriku. Bukan ancaman sifatnya ya, tapi penekanan dalam doa. Karena kita enggak boleh mengancam Allah, lawan kita butuh Allah. Maka Nabi mengatakan wa inna Allah taala la yunalu ma indahu illa bita'. Karena semua yang baik yang kamu minta adanya di sisi Allah, yang tidak mungkin kamu dapatkan kecuali mentaati Allah. Allahnya perintahkan ajmilu fit talab. Perbagus cara meminta. Maka Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung kujawab. Maka dikumpulkan sama ulama supaya kita memberikan mukadimah dalam doa kita. Istighfar dulu, puji dulu Allah, berbaca solawat dulu, baru meminta. Ketika diijabah tutup dengan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati alam talail dan seterusnya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa yustajabu lil abdi. Doa hamba itu pasti dijawab. Yustajabu lil abdi. Malam yadu bi ismin al-qatirin awil istijab. Yang tidak dijawab doa cuma tiga, yang lainnya dijawab. Apa yang tidak dijawab? Doa untuk maksiat. Yang kedua, doa untuk mutus silaturahmi. Dan yang ketiga, doa yang tergesa-gesa. Apa doa yang tergesa-gesa? Nabi mengatakan yaqulul abdu qad da'autu da'autu falam ara yastajibuli. Ketika ada hamba yang mengatakan aku telah berdoa tapi tak kulihat jawabannya ya Allah, dia mengancam Tuhan, Allah marah. Bukan mengancam bahasanya ya. Makanya selalu dibilang Allah itu kasih yang dibutuhkan bukan yang diinginkan.
Orang yang berdoa harus mengemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Apa beda butuh dengan ingin? Ya, kalau butuh itu enggak diminta dikasih. Kalau ingin yang pengen, cuma lapar mata istilahnya. Nah, tugas kita ini harus meyakinkan diri kita bahwa kita punya Allah yang menjawab doa. Ya, bagaimana caranya? Ya, kenali Allah dulu. Kalau Allah bilang walillahi asmaul husna fad'uhu biha, Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Sekarang berapa banyak orang yang berdoa tanpa hafal nama Tuhannya, terus mengancam Tuhan suruh paham yang dia mau. Salah, bukan paksa Tuhan mengerti yang kita mau, paksa diri kita untuk paham yang Allah mau, itu yang lebih baik. Ya, karena Allah gak mungkin zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang namanya ujian bisa membuat orang gak sanggup menjalaninya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dari Ahmad. Oh, dari Ahmad. Ustaz, ini pertanyaan dari Ahmad. Ada tiga pertanyaan. Oh, ini si surat nih panjang. Dan dulu yang pendek-pendek dulu ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya Ustaz. Apakah perlu berjuang menegakkan negara yang menggunakan hukum Islam? Karena di ormas itu gencar banget usaha menegakkan negara ini agar menggunakan hukum Islam. Katanya agar tauhid bisa tegak. Iya. Perintahnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu, keluargamu baru yang lain. Dulu ada Umar ibn al-Khattab bisa menghentikan satu pasukan, enggak usah perang kalian. Kenapa? Allah enggak kasih menang sama kalian. Kenapa Umar? Di antara kalian ada yang durhaka sama orang tua. Satu pasukan dihentikan sama Umar karena Umar yakin enggak bakal menang. Kenapa? Ada yang durhaka sama orang tuanya. Sekarang banyak orang mengatasnamakan ormas Islam mendakwahkan negeri Islam, sementara banyak kesalahan yang dilakukan. Jihad, 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 puncaknya agama tuh jihad. Zaman Rasul, orang kalau mau jihad wajib tidak punya hutang. Sekarang malah capek mau utang, pengen mati syahid. Betul. Nabi tidak menyolatkan mayit yang berhutang. Jihad, 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 sholat berantakan. Jihad, 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 sama orang tua enggak akur. Jihad, 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 sholat masih belum bagus. Susah. Jihad itu puncaknya agama. Dirwatus sanamihi al jihadu fi sabilillah. Puncaknya agama tuh jihad. Di mana syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sukses sudah dia lakukan. Yuk kita bicara jihad. Nah, kita belum sampai level itu sudah ngayal jihad, yang ada mati konyol. Lawang kita masih percaya sama klinik, yakin sama horoskop bintang-bintang, belum bisa bermuamalah dengan betul, hidup masih punya hutang, masih ngantongin ATM riba, ngomong jihad. Di kantong nih kiri kanan riba, jihad. Enggak bisa. Ya, bukan begitu bahasa agama. Ayo sekarang kita jihad, paling tidak ku anfusakum wa ahlikum. Ayo perjuangkan untuk dirimu, keluargamu, baru kita bicara yang lain. Nanti dengan sendirinya la yastakhlifannakum fil ard, Allah akan berikan khilafah sama kalian. Kalau betul-betul agama sudah dipakai, ya, insyaallah akan tegak negara Islam suatu waktu nanti ketika orang Islam sudah betul-betul paham Islam dengan cara yang betul. Kuncinya apa? Belajar. Ini kita bikin generasi robbani nih, kayak di Bandung sekarang di TSM ini nih. Ya, enggak usah khawatir, ada pergantian watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Ada pergantian nih yang tua-tua bakal rontok ini. Kalau yang mereka tua ini rontok, kan muda yang bakal ganti, betul? Makanya besok tanggal 19 Januari kita akan mulai launching pertama Daurah Tajir. Wah, daurah pengusaha-pengusaha muda, ya, teman-teman ini harus jadi pengusaha. Biarin kecil dulu asal kepala teri, ketimbang gede ekor kakap kita. Nanti insya Allah kita akan muter Indonesia untuk daurah sama supir-supir angkot, daurah sama petani, daurah sama nelayan, semua pedagang kaki lima, kita akan keliling Indonesia supaya dakwah sampai dulu. Kalau sudah rata akidah kita sama, enggak usah khawatir, Allah yang bakal tolong kita insya Allah. Wallahu a'lam. Nah. Baik, ini.
Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya baru berhijrah dan rasanya sulit menerima cibiran dan nyinyiran orang-orang sekitar. Bagaimana caranya agar hati saya lebih bisa menerima semua? Hijrahlah dengan ilmu, jangan ikut-ikutan. Kalau memang Anda sudah hijrah, berat mempertahankan hijrah, jauh lebih berat. Makanya orang hijrah itu yang pertama harus tetap belajar. Harus punya alasan kenapa Anda hijrah, sehingga nanti orang bertanya jawabannya enak. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabahnya enak. Udah pasti idza marru bihim yataghammazun, dari zaman Rasul sahabat yang hijrah di Cibir udah pasti. Pelan-pelan antum jadi orang yang gharib ghuraba, orang yang asing di tengah orang yang berbuat maksiat. Bahkan Allah jadikan ujian. Kata Allah apa? Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira kalau mereka sudah hijrah, sudah beriman, mereka enggak diuji? Walaqad fatana alladziina min qablihim. Allah uji yang hijrah sebelum kalian. Para sahabat diuji, Bilal aja ditindihin batu, Sahabat dicibir, disakitin, pengen dibunuh, sampai Nabi suruh hijrah dah kita ke Madinah. Ini Mekah sudah enggak bersahabat ini, dicibir. Nabi ditimpukin, kita enggak sampai level ditimpukin, betul? Makanya kunci orang hijrah itu belajar. Yang kedua, jaga makanan, jangan yang syubhat apalagi yang haram. Minumannya juga sama. Dan yang ketiga, berteman dengan orang soleh, di lingkungan yang soleh. Nanti waktu yang akan menjelaskan kepada kita tentang ilmu yang kita miliki, sehingga cibiran itu bukti cinta Allah kepada kita dengan ujian. Bismillah, semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua, insyaAllah, amin. Izin tanya Ustaz, adik saya masih suka nonton Korea Ustaz dan tergila-gila dengan boy band Korea. Saya sering lihat dia senyum-senyum sendiri kalau lagi lihat boy band Korea Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, ini memang film Korea ini sumber penyakit milenial ini. Banyak sekali keanehan-keanehan pada manusia-manusia milenial ini, ulah tontonan ini gitu. Saran saya sih, tinggalkanlah hal-hal seperti ini. Takutnya ini pewarnaan. Ya, karena kita punya hati yang akan mendominasi semua raga. Kata Nabi, dalam badan kita tuh ada segumpal darah. Kalau baik-baik semua badan, buruk-buruk semua badan. Itu yang namanya hati. Hati tergantung yang dilihat, tergantung yang didengar. Sekarang kalau sering lihat tontonan yang enggak baik, dengar sesuatu yang enggak baik, hatinya enggak baik. Akhirnya jadi remeng. Tontonan Korea kan enggak jelas laki mana perempuan mana, betul? Dibikin orang kayak seperti itu. Di negeri kita nih pewarnaan tuh gampang sekali. Saya lagi perhatiin anak-anak kecilnya lagi dibiasain ngobrol sama Dajjal. Tontonannya Minion, betul? Kartun mata satu tuh, supaya enggak kaget tak, dari sekarang bisa biasa ngomong sama yang mata satu tak, Dajjal bakal turun nanti. Anak-anak kita dilatih jadi paranormal, ya. Tontonan binatang ngomong di TV, di film-film. Mereka yakin binatang bisa ngomong. Banyak yang ngomong sama binatang. Anak kita dibiasakan berteman sama siluman. Siluman kampret, betul? Siluman kawa-kawa, gonggok tuh Spiderman, betul? Ya, belum lagi siluman kucing garong macam-macam. Semuanya hayalan. Udahlah ya, anak bangsa jangan terkecoh. Sayang kalau kita diwarnain sama yang beginian, sayang. Ya akhirnya kita jadi generasi yang enggak jelas. Generasi yang menuntut sesuatu yang tidak baik. Makanya jauhkanlah. Nasihatin, ajak adiknya kemari kajian. Atau datang ke tempat ustaz untuk dialog santai. Atau kita akan budayakan sebentar lagi nih di Bandung nih, ada istilah TUD nih. Tunggu Ustadz datang gitu. Jadi nanti antum kasih bocoran saja ke panitia. Di mana tongkrongan anak-anak muda, mau di kafe, mau di mana, yang positif mereka nongkrong, biar satu waktu Ustadz bakal datang. Surprise nanti. Kita akan stand up dakwah di tempat-tempat tersebut. Kita akan biasakan dialog agama di semua tempat insyaallah. Paling tidak kalau terbiasa ngelihat yang baik, mendengar yang baik, nanti aja jadi generasi yang baik insyaallah ya, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Naam.
apa? Masalah yang beres. Iya. Iya, Nabi hanya mengatakan innar rajula la yuhramu rizqu bi dhanbin yusibu. Orang itu terhalang dari rezekinya. Jawaban doa itu kan rezeki. Karena dosa yang dia lakukan. Ya artinya manusia enggak mungkin enggak berdosa ya. Ya. Makanya yang paling baik kalau kita minta kedepankan istighfar, puji Allah baru kita minta gitu. Antum enggak usah khawatir, penyebab diijabah doa antum pun banyak. Kata Nabi, hal tunsuruna wa turzakuna bi du'afaikum. Kamu tuh tertolong, rezeki kamu gampang, doa orang lemah yang kamu bantu. Tinggal direvisi aja. Jangan-jangan memang banyak yang mungkin kamu lakukan belum kamu memohon ampun sama Allah. Masih punya orang tua enggak? Ada ibu, ada bapak. Antum punya dua senjata pamungkas dapat ridhonya Allah. Cintai orang tua antum, sayangi ibu antum, muliakan ayah antum, minta ridho mereka. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Tidak ada yang sulit di muka bumi ini kalau penyebab ridho itu akan meridhoi kita. Jadi enggak usah khawatir khusnuz. Kita juga harus memaklumi kebenaran. Baik. Contoh fitnah. Fitnah istri atau fitnah suami. Iya. Apakah ketika kita memahami kesalahan itu bertentangan dengan syariat atau tidak, atau kita harus berkaca kepada Nabi yang baik, Nabi Luth atau Nabi Nuh? Ayo. Tiga perkara tim. Ketika kita menyadari bahwa annasu makan manusia wal khata, manusia tempat salah dan dosa, kullu bani adam khata, maka yang perlu kita pahami bahwa setiap manusia yang berhubungan dengan kita itu orang yang enggak sempurna. Maka Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ukurannya itu sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kalimat manfaat ini umum dan luas. Sehingga di dalamnya pun ada maklum. Kenapa? Karena dia manusia. Cuma dalam rangka tarbiyah tentunya, pendidikan. Kita memaklumi sesuatu itu untuk sebuah kebaikan, bukan mengiyakan keburukan gitu loh. Karena nanti ada istilah dayus, bro. Antum suami, antum punya anak, antum punya istri. Maka kalau antum melihat mereka berbuat dosa dan maksiat, antum enggak merespon, tidak ada tarbiyah di dalamnya, dayus. Tergolong orang yang tak diajak bicara dan tak ditengok oleh Allah di akhirat nanti. Karena enggak punya cemburu. Innallaha yaghar wa innal mu'minin yaghar. Allah Maha cemburu, orang beriman juga cemburu. Kecemburuan yang diperbolehkan apa? Ketika beralasan. Ya, ketika beralasan. Kenapa? Karena syariat dilanggar. Jadi, kalaupun kita maklumi, karena kita tahu ada proses dalam pendidikan. Seperti guru, ini ada anak yang bodoh. Prinsip guru itu kan tidak ada murid yang bodoh, yang ada guru yang malas. Itu prinsip pendidikan seperti itu. Maksudnya apa? Untuk menyiapkan maklum. Karena karakter orang mendapatkan hidayah itu macam-macam. Ada yang sekali diomongin paham. Ada yang butuh seminggu, dua minggu, atau sebulan, dua bulan. Ada yang butuh setahun baru ngerti. Ada yang nunggu ustaznya tepar baru paham gitu. Kadang-kadang manusia macam-macam nih. Nah, itu yang dimaksud tadi bahwa antum menyiapkan maklum untuk apa? Gitulah. Karena yang namanya manusia ini beragam, sehingga keluarlah uslubu dakwah, teknik dalam penyampaian. Antum mau bicara apa? Mau bicara syariat, mau bicara hukum, kepada siapa? Manusia yang gimana? Ahlul kitabkah dia? Orang jahilkah? Orang musyrikkah? Ada ukurannya.
Karena kalau bicara ahlul kitab, orang yang sudah punya rujukan, punya ilmu sebelumnya, yang ditawarkan apa? Syahadat. Bicara syahadat. Kenali Allah, kenali Rasul, kenali Islam. Kalau mereka sudah kenal, ajarkan sholat. Sudah paham sholat, tahadu tahabu, saling memberi hadiah. Baru bicara syariat. Ini banyak diantara kita pengen menyampaikan sebuah kebaikan yang berdalil dengan Quran dan Sunnah, tapi yang diajak ngomong tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, ya nggak bisa. Mah, dengerin mah ya. Kalau Allah, gitu loh. Allah berfirman loh. Mama tahu Allah nggak? Enggak. Susah. Dengerin nak ya, dengerin. Papa mau ngomong nak ya. Rasul bersabda, kamu tahu Rasul gak? Rasul apa sih Pak? Muhammad. Ya gak bisa, kenali dulu, nanti dia akan paham bahwa yang papanya omongin ini bukan papanya yang bicara, tapi apa yang dilihat di Quran dan Sunnah. Kalau sudah disampaikan, jelaskan, konsekuensinya cuma satu. Kalau ini firman Allah, ini sabda Rasul, katakan samina. Nah banyak di kita tuh lupa dakwah seperti itu. Akhirnya pakai menurut saya, pokoknya udah, walaupun kamu nggak tahu siapa Allah, nggak tahu siapa Rasul dan nggak kenal Islam, lihat saya. Siapa saya? Allah alam misal. Tapi para kalau ini yang nanya dapat hadiah semua ya? Sedang berhadiah nanti.